Betul, Tuhan je dia. Saya orang kaya tu. Senang saya tak payah mencuri. Hanya semua salah Tuhan. Mana buat dosa pun Tuhan punya salah. Buat ni pun tak ada ikhtiar makhluk ni panggil. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ma baina hadhihi al-aqaid kullaha. Maknanya orang akidah ahli sunnah wal jamaah ni dia kata, dia betul. Dosa tu bagi jadi. Kan bunuh orang bunuh juga. Jadi juga. Tapi bunuh tu siapa punya pilihan? Orang. Ya, orang dia lah sendiri. Maknanya dia ada pilihan. Allah bagi syurga neraka. Hang pilih. Syurga jalan dia lagu ni, neraka jalan lagu ni. Jadi hang buat macam ni dapat kat sini. Hang buat lagu ni dapat macam ni. Semua telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi akal pula suruh kita fikir. So kita boleh idrak. Maknanya benda-benda ni boleh sampai kepada kefahaman kita. Dan akhirnya kita boleh memilih antara perbuatan yang baik dan buruk. Dan sebagainya. Sama juga macam kita tadi curuh makan tadi kan. Tala gula daripada pagi sampai petang memang confirm lah kerja manis. Betul saya. Bukan insya-Allah dah memang memang betul lah. Insya-Allah betul lah. Insya-Allah kerja manis. Dengan izin Allah kerja manis. Oh, tak ada ah, dia tak ada kerja manis. Dah tu saya tak pernah check. Mana kita nak tahu kan? Mana itu jadi perkara-perkara tersebut memang ada kaitannya. Janganlah kita letakkan semua salahkan Tuhan, salahkan takdir, mengatakan ini semua takdir Allah, aku tak ada kuasa. Itu akidah yang salah. Jadi ustaz, Allah dah berikan akal, kita kena pandai memilihlah. Betul. Kan hatta syurga neraka pun kita kena pilih juga. Betul, Allah betul. Cara jalan jenis semua Allah dah tunjukkan dah. Jadi kalau kita salah memilih, maka itulah menyebabkan kadang-kadang takut kita dapat fahaman jabariyah tu ustaz. Ustaz, jadi ustaz kita teruskan dengan soalan seterusnya ustaz pada Facebook kita insya-Allah daripada saudara Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Assalamualaikum. Saya dari Bertam Indah Pulau Batas Pulau Pinang. Saya nak tanya. Apakah hikmah surah Al-Ikhlas ini sebagai jawapan kepada orang bukan Islam bila ditanya, bagaimanakah Tuhan kamu dan peristiwa apakah berlaku pada zaman Rasulullah SAW hingga surah ini diturunkan? Mohon bila Ustaz dan Da'i. Ustaz, silakan. Inilah yang kita sebut tadi pada awal perbincangan. Peristiwa bila mana Nabi SAW ditanya oleh orang-orang Quraisy, unsub lana rabbak, wahai apa nama tu Rasulullah. Mereka datang jumpa Nabi SAW. Mereka kata, inna alihatana hiya banatullah. Kami nak habak. Ini Tuhan kami ni anak-anak perempuan Tuhan. Kami nak habak tu. This is our problem mission statement. Ha, dia kata, hak ni hak kami. Ha, macam mana? Dia tanya. Pasal orang kepala batas dia jawab gitu. Yang hang punya lagu mana? Yang hang punya Tuhan lagu mana? Jadi bila dia tanya kepada Nabi SAW untuk menerangkan nasab, sebab macam kita sebut tadi, Quraisy ataupun golongan musyrik, mereka biasa menjadikan asal kepada Tuhan. Suka menasabkan. Aku suka menasabkan. Jadi mereka tanya nasab Tuhan. Maka jawapan daripada Nabi SAW, Nabi membacakan surah Al-Ikhlas ini sebagai satu jawapan yang diberikan oleh Allah. Allah menyifatkan diri dia. Diri Allah SWT sifatkan diri dia sendiri, dia bagi tahu kat Nabi, ni hang abang kat depa. Lebih kurang gitulah. Maknanya inilah bagi tahu. Yang tu Nabi kata, Allah Taala kata, "Qul." Dia kata, "Katakan Muhammad, bagi tahu, dakwah mereka, seru mereka. Tak kira siapa pun kamu, seru." Dia Nabi, dia ulama, dia pelajar, dia cikgu, dia saintis, dia doktor, dia engineer, dia lawyer, dia magistrate, dia pemain, banyak lah. Sampai ke terus kan. Nabi masuk cerita tu pula. Siapa pun hang, hang cakap, qul huwallahu ahad. Jadi event tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan hikmahnya adalah untuk memperkenalkan tentang Allah dengan bentuk yang paling ringkas. Bentuk paling ringkas. Tapi yang saya kata tadi, dia punya punchline dia. Punchline power. Walaupun sedikit, qul huwallahu ahad. Tak ada sifat. Tak ada orang lain boleh sifat seperti mana ahad. Kita nak kata kat orang, dia ni ahad. Tak boleh. Tak boleh. Allah saja. Allahus samad. Betul dah. Nombor dua. Pertama sekali, keesaan Allah daripada segala bentuk ibadat selain daripada Allah. Nombor dua, manusia memang hajat kat Tuhan. Apa-apa pun pandang ke atas. Ya Allah, tolong. Tolong. Nabi SAW nak pergi tukar Kaabah, nak pergi tukar Kaabah kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi tengok. Pandang. Pandang. Harap kat Tuhan. Maknanya mengharapkan. Mana manusia mengharap. Kukuk mana pun. Yang paling penting tauhid, kata Sayyidina Umar. Tauhid ni tahu masa bila? Masa kita duduk dalam kapal, dekat tengah laut, ombak gila punya main mengunung, layar pula patah, Allah. Tak ada pula hubungan dengan manusia lain. Masa tu baru kita tahu tauhid. Masa tu baru kita
Tuhan, tolong. Allah, Allah. Anbo jangan nyanyi lagu tu pula. Tuhan, dah. Sabar, sabar, sabar sikit. Jangan nyanyi pula lagu. Mentang-mentang aku sebut Tuhan, tolong. Hang pun sama dengan lagu. Tengok kau, tengah luk. Dengan dia, tengah luk. Dah lah, tengah luk. Dia main Tuhan, tolong. Mampus lah tu. Janganlah lagu tu. Jadi, biar bagi Tuhan, ya Allah, tolong. Masa kita tahu bahasa tu, kata Sayyidina Umar, baru betul akidah. Masa tu baru kita kenal. Jadi, itulah panggil as-samad. Tak ada benda lain ni. Josh duduk tepi, Megalodon duduk depan. Ha, nampak tak? Ha, ni pertumai dengan macam-macam ni. Duduk tang tu, tak ada apa. Kita tak ada apa. Ha, jadi itulah barunya kita faham as-samad tu. Lam yalid. Kemudian dari sudut anak-anak Tuhan menafikan semua agama yang mengatakan Tuhan itu ada anak. Dan dia membandingkan Tuhan ini serupa dengan ni. Sebab tu orang-orang yang sembah berhala ni kadang-kadang, kita tanya dia, betul ke dia persembah berhala? Tak, kami nak jadi perantara. Yang ni nak sampaikan. Apa siapa nak kena sampaikan sedangkan hang boleh minta terus. Direct. Tak payahlah. Yang oh yang ni power dia kuat. Tak. Cerita dia, hang boleh terus berdoa kepada Allah. Maknanya mereka sentiasa menjadikan. Maknanya surah ini menafikan semua aspek. Habis pukul rata semua. Habis cerita. Empat ayat saja. Allah. Jadi Ustaz, bila mana menjawab balik persoalan tadi itu, mengatakan bahawa boleh tak kalau kita nak kongsikan dengan orang-orang Islam? Maksud dia kat sini, boleh. Cara dakwah Islam tu cukup ringkas. Betul. Walaupun empat ayat yang pendek, tapi biar kita, itulah cara dakwah kita. Biar kita gunakan cara yang ringkas, biar orang yang mendengar kita tu boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Syekh Farah Uqailan, dia sebut dalam Lataiful Tafsir, surah ini penyebab kepada masuk Islamnya ramai orang-orang pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi. Allahuakbar. Sebab apabila dia faham surah ini, dia jelas tentang ini, tak boleh nak argue. Bila tak boleh nak argue, dia kata, yes, aku give up. Ini betul lah. Semualah. Allahuakbar. Cukup kuat dan cukup hebatnya pengaruh daripada surah Al-Ikhlas. InsyaAllah, Ustaz, kita teruskan, Ustaz. Ya.